Air Sungai Citarum di sepanjang wilayah Karawang, Jawa Barat berubah menjadi hitam dan selain menimbulkan aroma tidak sedap, banyak ikan yang mati. Air Sungai Citarum di sepanjang wilayah Karawang, Jawa Barat ini kini berubah menjadi hitam sejak sepekan lalu. Air juga mengeluarkan busa dan bau menyengat. Akibatnya banyak ikan di Sungai Citarum ditemukan mati. Diduga menghitamnya Sungai Citarum akibat pembuangan limbah perusahaan. Selain merusak ekosistem, pencemaran ini juga membahayakan warga yang kerap menggunakan air sungai. Bau tidak sedap serta matinya ikan-ikan juga meresahkan warga sekitar. Tadinya biasa aja. Biasa aja, hijau. Hijau? Iya. Bau ya, Pak? Bau sekarang mau bau, 3 hari nih bau nih. 3 hari? Bau, oh baru 3 hari baunya? Iya, tadinya kan belum. Ikan-ikan juga pada mati ya, Pak? Mati semua tuh, kemarin parah sama sekarang tuh parah. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan dan memberi sanksi kepada perusahaan yang membuang limbah sembarangan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews, melaporkan.